semoga ini gak sia-sia ya. Nah, di sini terlihat ya bagaimana Shiva dan juga Davri sepertinya mereka lagi berusaha untuk bisa memiliki seorang anak. Ya, mungkin lagi konsultasi gitu ya ke dokter kandungan. Kita bisa punya anak. Ya, tentunya harapan mereka berdua adalah untuk bisa segera mendapatkan momongan ya, biar Mama Indri segera punya cucu gitu kan ya. Dan sementara itu nampaknya sekarang ini Mama Nadia tuh lagi depresi ya, depresi berat pokoknya. Dan ini semuanya dia salahkan ke Shiva, gara-gara Shiva. Bahkan kayaknya dalam kondisi sekarang ini pun dia masih juga tetap menyalahkan Shiva sebagai biang kerok dari semua yang terjadi. Kamu yang bawa malapetaka. Ya, di sini Mama Nadia menganggap bahwa Shiva lah yang menjadi penyebab malapetaka di dalam keluarganya. Padahal sebenarnya penyebabnya tuh dia sendiri ya, tapi dia tuh nggak sadar. Ampun deh. Tolong aku buat acara pernikahannya. Nah, di sini Shiva sedang membantu Alina untuk mempersiapkan acara pernikahan Alina. Nah, ini lagi foto-foto ya, dan mereka terlihat sangat akrab banget ya. Kamu tuh ternyata anak yang selama ini dan aku ternyata, cari. Oh ternyata si Caca itu adalah anaknya si Vira yang dulu dibuang ke panti asuhan. Waduh. Nah, lagi asiknya santai-santai foto-foto, rupa-rupanya tiba-tiba Mama Nadia datang dan mengacaukan suasana. Bisa-bisanya kamu, Al, mengulang akad nikah ini tanpa Mama. Nah, tentunya kalian makin penasaran dong ya dengan kelanjutan tajwid cinta. Nah, nanti apakah Mama Nadia ini akan bertobat atau malah akan semakin menggila? Tentunya kalian saksikan ya nanti di SCTV. Bye.